Kepolisian Polres Sukabumi Kota bersama Kodim 0607, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menggelar operasi justisi kepatuhan penggunaan masker. Operasi ini terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu juga, polisi melakukan razia penggunaan kelengkapan pengendara atau penggunaan helm. Masih banyak pengendara yang takut hingga akhirnya memutarbalikkan kendaraan untuk menghindari operasi justisi. Menurut Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni mengatakan, tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan masih di angka 80%. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan bosan untuk meningkatkan warga dengan penggunaan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat ini. Warga yang tidak menggunakan masker akan diberikan sanksi sosial dan juga diberikan masker. Secara mobil berpatroli untuk melihat kepatuhan warga masyarakat terkait dengan penggunaan masker. Ada masih beberapa warga yang masih abai ketika berkendara tidak menggunakan masker, yang berjalan kaki juga ada yang tidak menggunakan masker. Kita tadi juga sudah melakukan penindakan untuk mereka disiplin, untuk mereka sadar bahwa penggunaan masker ini untuk melindungi kesehatannya mereka, melindungi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Selain operasi justisi, kepolisian juga mengamankan kendaraan dengan knalpot bising untuk diganti di tempat agar kendaraan dapat dibawa kembali. Pihaknya berharap agar masyarakat pun patuh dengan penerapan protokol kesehatan untuk menekan angka peningkatan COVID-19 di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.